الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira amma Yang kami hormati Dr. Didi Haryanto, Lc, M.Pi beserta keluarga Yang kami hormati Kua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Al Ustadz Fi Agi beserta jajar yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Al Ustadz Zainal Arifin SE beserta jajarannya yang kami hormati Asati dan Ustadzat tamu undangan wali peserta PG dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya bisa berkumpul dalam majelis mulia ini dalam acara wisuda pendidikan guru tahfiz anak usia dini sahabat Quran angkatan ke-18 di Hall Islamic Center Wadi Mubarak pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya Rasul teladan yang mengantarkan umat manusia dari zaman kejahiliyah menuju kepada zaman penuh peradaban. Baiklah, berikut kami akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Satu pembukaan, dua pembacaan ayat suci Quran dan khutmatu tilawah. Tiga, prosesi wisuda PG Ta'ud Sahabat Quran. Empat, ikrar janji PG Ta'ud Sahabat Quran. Lima, pembacaan tahaji. Enam, sambutan dan tausiah Ketua Yayasan Sahabat Quran. Tujuh, sambutan dan tausiah pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak. 8 prakata perwakilan dari peserta PG Taut Sahabat Quran. 9. Penganugerahan cindramata kepada Wisudawati PG Taut. 10. Penutup. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan Fatmatut tilawah yang akan dibacakan oleh siswa-siswi Taut Sahabat Quran Wadi Mubarak. Kepada Ananda dan Hamzah, kami persilahkan. harokatan Aw arba Aw homs Ash Ya Ya Alif Madumun Fasil, harokatan Aw arba Aw homs A Ashahid minat tufah Wajahizun madun Wa qasrun infusil Kullun Mikil madin Wa hadha munfasil Ash Ya Ya, shut hayuha ha, Al hal Qtar yaku tuasran hen tuaslintasku tuas dan na beda ubiha aha لام شمسية مدقمة بالنون المفتوحة بغنى هرقتين، الشاهد من التفة ثانيهما ما في أربائي وأشراط أيضا ورمزها فائي تبسم ما سره من تفست الزنيع نأس أزن شريفا للقرم الشاهد من التفة wa gunnami ma summanu na syaddida wa sammi kullan harfan gunnatim bada anna bi annabi ya syaddadum anna biyu ya ayuhan nabiy yu lima lima ya ayuhan nabiy yu lima tuhan tuhan ra syadda kasra tuhari mu ya ayuhan nabi yulima tuhari ma alif madumun fasil harokatan aw arba aw hams a ma a ha a ha lam syadda fathah ahalla ma ahalla ya ayuhan nabi yulima tuhar ma ahalla jalalah ya ayuhan nabi yulima tuhar ma ahalla allahu la inda lak ya yulimatu harimu ma ahallallahu lak ta ba sakinah mokokolah ta be ta ta ya matatabi harukatan asyahid minat wal madu asliyun wa faru'n yullahu wa sami'awwalan wahu mana la ta wa ala sabab Wala la biduni al huruf tuti tal bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jama jamdin fat tabi'iy ya kun sakinah mar, mar do alif tabi'i harakata mar do ta mar -do, ta تبتغي دوتا ازاي ساكنه ازوا ازوا ارفض به حركتان ازواجي ازواجي كاف ساكنه عند الله ازواجي تبتغيمر دوتا ازواجي يا ايها النبي يلي ما تحري تبتغي مرضات ازواجك واسم جلاله والله غف ومضت به حرقتان غف را رَأْتَنٍ بالدم مدغم في الراء المفتوحه بغير غنه الشاهد من التفه والثاني ادغام بغير غنه Allahumma karirona qafur rahim rahim ya madarit di sukun au arba atau sid mim sakina inda qaf ashshahid minat tuhfa qami sulzainna roda sukunu waqfan kata lamuna nastainu rahim qafur rahim والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تهرم ما أهل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Khairan kepada Ananda Zainah dan Hamzah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dengan menyimak seksama kalam ilahi tersebut. ...memasuki acara inti kita pada siang hari ini... ...yaitu prosesi wisuda. Prosesi wisuda pendidikan Guru Tafid... ...anak usia dini, sahabat Quran angkatan ke-18. Kepada para wisudawati, dimohon untuk berdiri. Kepada Al-Ustazah Gilis Monika, STRPAR... ...dan Al-Ustazah Inayah dimohon untuk menyematkan kalung wisuda dan memberikan plakat kepada para wisudawati. Kepada para calon wisudawati yang kami panggil namanya, dimohon untuk maju ke depan menerima pengukuhan wisuda dari kepala PG Taud Sahabat Quran dan menaiki panggung untuk mengucap kerar PG Taud dan membacakan tahajjud. Yusfia Azka Arista binti Muhammad Yusuf asal Surabaya kembali mengabdi di Tausaku Al Utrujah Surabaya. Hani Rizkia Fatia binti Saifullah asal Bekasi Buka Baru Bekasi. Nur Julian Dwi Humaira binti Ahmad Suryana rahimahullahu taala asal Tangerang kembali mengabdi di Tausaku Wadimu Barok Bogor. Nashfa Diva Fitria binti Muhammad Azdi asal Pontianak kembali mengabdi di Tausaku Wadi Barok Bogor. Murdiana binti Pelingai AA rahimahullahu taala asal Pontianak kembali mengabdi di Tausaku Cahaya Al Madinah Pontianak. Sri Wahyuni Daulay, binti Ilman Sayuti Daulay, asal Aceh kembali mengabdi di Ta'ud Saku Baitul Kuro Aceh Mas Diana Habibati binti Masri asal Aceh kembali mengabdi di Ta'ud Saku Wadi Mubarak Bogor Salsabila Aliyah Mekriyadi binti Slamet Riyadi rahimahullah ta'ala asal Jember kembali mengabdi di Taut Saku, Jember. Farida Handayani binti Lasmoni asal Madura kembali mengabdi di Ta'utsaku, Sumenep Sumeneb. Alia Rahma Safitri binti Muaddim, asal Lampung Timur kembali mengabdi di Taut Saku Wadi Mubarok Bogor. Salsabila Andini Lubis, binti Edi Tagor Lubis, asal Bekasi, kembali mengabdi di SD Fikrul Akbar Islamic School. vivi Widya Fahira, binti Joko Sudarsono, asal Bogor, kembali mengabdi di Nurul Iman, Bogor. Febriatul Jannah, binti Fathur Rahman, asal Madura, kembali mengabdi di Ta'utsaku, Sumeneb. Catur Sulistyo binti Nardianto asal Brebes kembali mengabdi di Tausaku, An-Nahl Brebes. Fatimatus Zahro binti Budi Sudarto asal Madura kembali mengabdi di Tausaku, ruhul Quran, Pamekasan. Lila Amalia Istiqoma binti Dasmiri Asri asal Gelora, Buka Baru, Bekasi. Dinda Yulia Prastika binti Kaswan asal Lamongan kembali mengabdi di Ta'us Sabilusola, Lamongan. Iria Zalina binti Muhammad Jalil asal Aceh kembali mengabdi di Ta'ud Baitul Kuro Aceh. Reza Foni binti Zaidir asal Padang kembali mengabdi di Ta'ud Saku Baiti Jannati Padang. Putri Roza Juwani binti Abdul Wahab asal Riau kembali mengabdi di Tausaku cendikia pelalawan. Nadia Okta Aprianti binti Zulkifli asal Bengkulu kembali mengabdi di Tausaku cahaya di atas cahaya Bengkulu. Ainun Lestari binti Subrata asal Banten kembali mengabdi di Taut Saku Safinatun Najah, Banten. Misbahul Jannah binti Ali Akbar asal Aceh kembali mengabdi di Taut Saku Baitul Qura, Aceh. Nur Hasni binti Fatahuddin rahimallahu taala asal Endrekang. kembali mengabdi di Taut Saku Pasui Mubarok Nrekang. Amira Dinah Diana binti Bambang Insaf Santoso asal Lampung kembali mengabdi di Tausaku Bunaya Lampung. Nisa Aisyatul Fadila binti Sakur asal Lamongan kembali mengabdi di Tausaku Asakina Lamongan. Acara selanjutnya adalah ikrar janji Wisudawati. Ikrar Wisudawati ini akan dipandu oleh Ustina Misbahul Jannah dan diikuti oleh para Wisudawati. Kepada Ustina Misbahul Jannah, kami persilahkan. Ikrar alumni. Ikrar alumni. Pendidikan guru negeri anak. yang bersusah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi saya. Senantiasa membimbing dan meridhoi saya dan melimpahkan taufik dan melimpahkan taufik hidayah dan inayah. Hidayah dan inayah. Jazakumullah khairan kepada Ummi Namis yang telah memandu ikrar wisuda Semoga semangat beriman dan berislam senantiasa kokoh dan kuat hingga akhir usia kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan tahaji yang akan dibacakan oleh para wisudawati Pegeta Utcaku. Tahaji adalah pengejaan dari surat-surat Al Qur'an. Metode tahaji ini menjadi salah satu ciri khas program pembelajaran Al-Quran di Wadi Mubarak. Kepada para wisudawati, kami persilahkan. tahsin dan tajwid Al-Quran Dalil muallim atau metode pengajaran Psikologi anak Psikologi perkembangan Manajemen pendirian tak saku Pengolahan kelas Makro teaching, mikro teaching Dan communication skill Semoga kuliah singkat PG Taut ini Mampu memberikan bekal yang cukup Untuk para kadar pejuang Islam Dalam rangka menyebarluaskan pendidikan tahfidz anak pada usia dini kami ucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama tiga bulan dalam program pendidikan PG Tahun Saku ini bisa memberikan kemanfaatan bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan tausiah dari Ketua Yayasan Sahabat Quran kepada al Ustadz Zainal Arifin SE, waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الحمد لله para ustazat para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati pimpinan dan pengasuh dan orang tua kita murabi kita Ustadz Didik Haryanto dan yang kami hormati para pimpinan dan ketua yayasan lembaga lembaga di bawah Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak dan yang kami hormati seluruh jajaran ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati para wali santriwati peserta PG Ta'ud yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang menyempatkan waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita laksanakan kegiatan pendidikan yang berjalan kurang lebih tiga bulan di pondok pesantren kita dengan program pelatihan guru tahfiz anak usia dini. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setelah acara ini Ustadzah akan terjun langsung di masyarakat Ustadzah sebagai seorang pengajar Al-Quran di masyarakat Ustadzah akan terjun di sana sebagai pembawa risalah Nabi yaitu Al-Quran Dan Nabi Muhammad SAW Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil Alamin. Rasulullah SAW Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiada kecuali adalah yaitu menyebarkan rahmat untuk alam. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala telah melaksanakan pendidikan selama tiga bulan tentu tidak mudah. Tentu banyak tantangan, banyak ujian, banyak hal yang mungkin biasa Ustadzah lakukan sebelumnya harus ditinggalkan. Ada pengorbanan, ada tangisan mungkin yang mewarnai perjuangan-perjuangan ustazah. Tapi yakinlah ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan itu yang nanti insya Allah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik, sebagai guru nanti bersama Al-Qur'an membawa Al-Quran di masyarakat tentu tidak mudah karena ketika kita meniatkan diri kita lillahi ta'ala menjadi seorang pendidik ada beberapa syarat yang harus kita penuhi yang pertama yang paling utama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ustadzah tentu ikhlas ini adalah pondasi utama semua amal wa umiru Ustazah harus ikhlaskan. Karena ikhlas ini sandaran amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Karena ikhlas tidak membutuhkan saksi kecuali saksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustazah mengajar nanti tidak membutuhkan seorang pun sebetulnya untuk menjadi saksi kebaikan-kebaikan, ustadzah, melainkan saksi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhlas itu tidak membutuhkan ganjaran atau pemberian. Itulah ikhlas, tidak mengharapkan itu. Yang diharapkan ikhlas adalah mengharapkan pahala, ganjaran, balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah nanti ketika antum mengajar tentu akan mendapatkan hadiah-hadiah. Baik itu hadiah berupa materi atau imateri. Itu yang akan Ustazah dapatkan. Dan ingatlah itu hanya hadiah di dunia. Dan jangan sampai hal itu menjadi tujuan antunna sekalian. Jangan sampai hadiah-hadiah duniawi itu menjadi tujuan utama kita-kita ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pondasi utama kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasainal Qur'an" Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian Kepada orang-orang yang diberikan kitab Kepada para nabi yang diberikan kitab Kepada umat sebelum kalian Yang diberikan kitab Dan kepada kalian juga Anit takullah Yaitu bertakwa kepada Allah Takut kepada Allah Menghindari maksiat ya Allah Menghindari maksiat sekecil apapun itu Karena takwa akan melahirkan hasil dakwah yang sangat memuaskan, insya Allah, karena takwa akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pintu-pintu keluar, pintu-pintu yang terbuka dari setiap perjuangan-perjuangan kita. Bertakwalah para pendidik Quran di tempat kalian berada. Usada-usada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah pondasi yang kedua selain ikhlas, maka ketakwaan menjadi kewajiban yang paling utama. Di sini usada sudah dididik oleh usada-usada para musyrif atau musyrifah yaitu belajar untuk menghindari maksiat mungkin waktu ustazah sekalian memegang handphone daripada di rumah ataupun di sekolah sebelumnya sebelum ikut pendidikan di tempat kita itu mungkin lebih banyak dengan handphone daripada Al-Qur'an. Untuk saat ini ustazah akan kembali seperti semula di mana ustazah mempunyai kebebasan mempunyai wewenang sendiri. Kapan ustazah memegang Al-Qur'an atau kapan ustazah akan tetap dengan Al-Qur'annya. Inilah tantangannya ustazah. Di mana para pengajar bahkan mungkin naudzubillah sambil mengajar sambil pegang handphone. Inilah tantangannya ustazah. Ini tantangan kita semua. Di mana handphone ini banyak merusak para generasi-generasi kita. Banyak kasus di luar mereka bermaksiat setelah mereka menonton apa yang tidak halal di dalam handphone? Itulah tantangannya kita ustazah. Maka mungkin kita banyak juga mendapatkan kasus anak-anak kita, anak-anak didik kita mungkin mereka lebih banyak pegang handphone daripada bermain. Karena handphone ini menjadi penyakit saat ini. Baik itu orang dewasa sampai ke anak kecil. Nah ini tantangan kita Karena tantangan paling utama adalah tantangan kepada diri kita sendiri Kalau kemarin mungkin selama tiga bulan Ustazah banyak belajar Belajar tentang metode tibian Belajar tahsin, belajar mahor huruf Untuk saat ini Ustazah harus belajar melatih diri Tanpa ada peraturan-peraturan dari pondok mungkin handphone itu bisa dibatasi dengan diri sendiri sehingga banyak lebih banyak menghafal Al-Qur'an atau memurojaah Al-Qur'an. Itulah tantangannya Ustaz. Ini yang akan kita sebutkan di ketiganya yaitu tauladan. Tauladan sudah juga Allah peringatkan dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW diutus ke bumi ini dengan menyempurnakan akhlak dan menjadi tauladan bagi kita, menjadi tauladan bagi seorang pendidik, menjadi tauladan bagi pemimpin, bagi menjadi tauladan juga sebagai seorang orang tua. Dan inilah tantangan kita, Ustadzah selain kita menyuruh anak-anak kita menghafal Quran nantinya belajar Al-Quran nantinya maka taulad dan inilah yang paling utama kabur maktan kita tiap hari mengajak mereka menghafal Al-Quran tapi naudzubillah mungkin kita melupakan hafalan kita atau bahkan lupa juz 30 yang sudah kita pernah hafal naudzubillah nah inilah tantangannya oleh karenanya Program PGTAUT ini tidak selesai di tiga bulan pertama. Ada program kita pembelajaran mengevaluasi diri setelah keluar dari PGTAUT, setelah keluar dari pengawasan para ustada, yaitu geraha Quran online. Disitulah kita juga berikan fasilitas pembelajaran atau latihan untuk tetap belajar Al-Quran walaupun di saat itu kita sedang mengajar. Pendidikan terbaik adalah pendidikan ketauladanan. Inilah yang kita harapkan dari para usaha sekalian. Ikhlas, bertakwa kepada Allah, kemudian memberikan tauladan yang baik kepada mereka. Jangan hanya menyuruh, jangan hanya memerintahkan, atau hanya pintar berkata-kata, mengajak mereka untuk belajar Al-Quran, tapi kita lupa kepada diri kita sendiri. Nautibillah min dalik. Kemudian usaha yang tidak kalah penting, Menjadi seorang pendidik itu tantangannya adalah bagaimana kita memberikan cara pandang kita kepada calon didik kita. Jangan sampai kita seperti halnya merendahkan mereka. Naudzubillah mungkin di antara anak didik kita yang sangat nakal sehingga kita merendahkan mereka. Jangan Ustazah. Wa ma arsalnaka illa lil alamin. Rasulullah tidak pernah memandang rendah para umatnya. Rasulullah diutus ke bumi ini menyebarkan kasih sayang maka kita sebagai pendakwah Al-Quran di tempat kita masing-masing utamakan kasih sayang maka Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya seorang pendidik itu selayaknya mereka berdoa di malam hari sebelum mereka menyampaikan ayat-ayat Allah atau ilmu di pagi harinya itulah tantangan kita Ustazah Selama tiga bulan Antunna mungkin sudah terbiasa melaksanakan tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini di lingkungan pondok itu mungkin mudah, tapi nanti di lingkungan masyarakat itu adalah tantangan bagi Antunna sekalian. Tidak lupa juga kepada kita semua yang menjadi musyrif atau musyrifah di sini. Pengampu dakwah di Wadi Mubarak. Tahajud doa. Dengan apa yang telah kita usahakan hingga saat ini, itu wajib kita lakukan. Jangan kita mengharap apa yang kita usahakan dengan metode yang kita punya atibian. Cara mengajar itu nomor kesekian kali. Yang paling utama adalah keikhlasan. Kemudian ketakwaan. Yang ketiga adalah ketauladanan. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di, di sepertiga malam kita meminta kepada Allah si Fulan ya Allah mudahkanlah belajar ya Allah si Fulan dia sangat nakal ya Allah mudahkanlah bagi bagi hambamu ini untuk mengajak dia belajar dengan baik. Ya Allah, orang tuanya si Fulan kurang baik kepada saya Allah. Curhat kepada Allah. Semua apapun itu permasalahan anak didik kita curhat kepada Allah. Karena itulah sebenarnya ini tugas yang antum lakukan saat ini menjadi pendidik adalah tugas para Rasul yang antum lakukan Insya Allah nanti di tempat antum sekalian. Ini tugas Para alim ulama yang menyampaikan Al-Quran kepada mereka, maka antunna juga harus kita juga sebagai para pendidik di pusat harus menyesuaikan diri, memantaskan diri menjadi seorang pembawa risalah Al-Quran di, di masyarakat ini. Meminta kepada Allah tentu itu adalah kewajiban kita, seorang hamba, tapi meminta kepada Allah untuk kebutuhan anak didik kita, orang tua kita, target dakwah kita, itu adalah kewajiban kita sebagai para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah, selama tiga bulan di sini, saya mewakili para ustazah-ustazah semua yang di sini, para ustaz semua. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaafkan kami Tolong dimaafkan kami Karena apa yang kami lakukan saat ini Tiada lain hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mengharap pahala darinya Mengharap pahala amal jariah yang antum akan bawa nanti Mengharap antunna sekalian mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ustazah sekalian Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Antunna ada 80% sudah bisa mendapatkan sanat tuhfah, Masya Allah ini sesuatu yang sesuatu yang baru mungkin program PG Taut ada pemberian sanat tuhfah Masya Allah ini sebuah ya sebuah yang prestasi yang luar biasa ini patut antum syukuri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa semoga Allah berikan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan semoga Allah berikan kemudahan tentang apa yang menjadi tantangan kita ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al Ustaz Zainal Arifin SE. Semoga tausiah yang beliau, sampaikan pada kesempatan mulia kali ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak Al Ustad Dr Didi Haryanto LCMPI kepada tim IT mohon disiapkan pemutaran videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'ad Kawan-kawan sekalian, pada acara wisuda pendidikan guru tahfidz anak usia dini angkatan ke-17 dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahfidzul Quran angkatan yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, pengurus, guru-guru, ustadzah yang terlibat di dalam program ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerja kerasnya. Atas pengorbanannya, atas semua yang sudah dipersembahkan untuk kesuksesan acara ini, dan begitu juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti program ini dengan penuh ketekunan selama masa pendidikan. Kawan-kawan sekalian, dari kota Mekah, saya ingin mengajak. Kita semua untuk merenungi betapa besarnya nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita dibimbing oleh Allah untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar kiat-kiat dan cara terbaik untuk menjadi guru, anak-anak usia dini maupun anak-anak ibtidaiyah. Pada saat kita ikut terlibat aktif, baik sebagai pengurus maupun sebagai peserta di dalam kegiatan ini, maka kita telah mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna mu'allima. Sesungguhnya Aku diutus untuk menjadi seorang guru. Saat kita berniat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, maka otomatis kita telah merintis jalan untuk menjadi pelanjut-pelanjut para nabi dan para rasul. Dan tidak ada profesi, perkataan yang lebih baik daripada kegiatan ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang terbaik daripada mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang untuk belajar firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man allama ayatan min kitabillah, falahu ajruhu matuliyatwih. Barang siapa yang ikut terlibat di dalam mengajarkan satu ayat, baik sebagai guru, baik sebagai donatur, baik sebagai tenaga administrasi, apapun peranan kita, dan sekecil apapun yang kita sumbangkan kepada kegiatan ini, akan mendatangkan pahala yang sangat besar dan abadi. Selama Al-Quran masih dibaca di muka bumi ini, maka kita akan selalu mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran itu. Keutamaan apa yang lebih besar daripada keutamaan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyatakan bahwasannya seluruh penduduk langit, penduduk bumi, Hatta filma, sampai ikan hiu di dalam lautan, dan semut di dalam lubangnya, semua mereka akan mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan kebajikan bagi manusia. Dan tidak ada kebajikan yang lebih baik diajarkan kepada manusia melebihi daripada Al-Quran dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari maka saya berpesan, jadikanlah ini sebagai niat dan misi kehidupan kita. Jangan tinggalkan dunia mengajar apapun kesibukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengajarkan kepada ibnu Abbas yang saat itu masih usia delapan tahun bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara uduh, apa yang dibaca setelah bangun di akhir malam, bagaimana melaksanakan sholat itu disaksikan oleh ibnu Abbas dan beliau belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian ajaran-ajaran Rasulullah bisa sampai kepada kita salah satu sebabnya karena kegigihan Ibnu Abbas sebagai pemuda saat itu berarti usia beliau masih usia-usia MI. Inilah pentingnya betapa besarnya betapa pentingnya peranan Anda sebagai guru taud dan guru MI di dalam keberlanjutan dakwah Islamiah ini, di dalam keberangsungan proses belajar mengajar Al-Quran ini. Khairukum <tuh> man Al-Quran wa Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, jadi profesi yang terbaik, bukan yang gajinya besar, bukan yang terkenal, bukan yang bangunannya bagus, tapi yang paling baik kata Rasulullah adalah yang belajar Al-Qur'an dan ikut mengajarkan Al-Qur'an yang telah dipelajarinya. Semoga kawan-kawan sekalian setelah selesai mengikuti program ini, semangat untuk belajar bukan berhenti namun tambah menggelora. Hafalan setelah kembali ke tempat tugas masing-masing, ke daerah masing-masing, jadikan komitmen hidup Anda, jangan wafat sebelum hafal 30 juz. Ikutilah program-program dari pusat, Baik melalui geraha Quran, setoran online. Jangan berhenti menuntut ilmu dengan selesainya kegiatan ini. Tapi jadikan sebagai awal yang baik untuk kemudian bisa menghafal dan memahami Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat Anas. An Semoga kerja keras kita, niat ikhlas kita, Ketulusan kita di dalam berkegiatan ini bisa menjadi amal jariah tidak hanya saja bagi kita, namun akan menjadi persembahan terbaik kita bagi ayah kita, bagi ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Setiap huruf dari Quran yang kita pelajari dan kita ajarkan, maka akan ikut terkirim pahalanya. Kepada kedua orang tua kita yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik kita, sekali lagi dari Kota Mekah, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Semoga kita akan lebih padu lagi, lebih semangat lagi, lebih kompak lagi di dalam menyebarkan Al-Qur'an ini, dan kita nanti bisa bersua kembali di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu prakata atau testimoni dari perwakilan peserta PGTA Usahabat Quran. Kepada Uftina Aliyah Rahma Savitri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaiyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pimpinan Islamic Center Wadim Barok, Al-Ustaz Dr. Didik Haryanto, MPI, beserta keluarga, yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Asatid As dan Ustadz, Tamu undangan hadirin sekalian Serta kawan-kawan mujahidah yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dengan sempurna menetapkan tempat-tempat orbit Agar kita mengetahui bilangan tahun dan masa yang berputar Serta nikmatnya yang, yang tak terhitung Termasuk nikmat kebahagiaan yang sudah Allah tetapkan pada hari ini Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat Biiznillah Allah telah memberikan kami awal yang baik dan hari ini Allah juga memberikan kami akhir yang baik dari perjalanan kami menuntut ilmu pada program pendidikan guru tahfidz anak usia dini Sahabat Quran PGTAUTSAKU di Islamic Center Wadi Mubarak. Maka pada hari ini kami peserta PGTAUTSAKU angkatan 18 telah melaksanakan prosesi wisuda. Setelah mengalahkan musuh dalam Tolabul Ilmi, rasa malas, kantuk, kesulitan dalam memahami dan menghafal, bahkan terkadang ada rasa putus asa saat kesulitan datang berurutan. Tiga bulan yang penuh dengan berbagai suasana batin, pengalaman, pengetahuan, ilmu baru, dan tentunya spirit baru bersama para mujahidah. Dan guru-guru yang senantiasa menyampaikan ilmunya, ada sebuah kenangan yang terekam di dalam ingatan, salah satu ingatan bersama kawan-kawan mujahidah yang tertuang di dalam tinta yang akan terucap lewat lisan ini. Kala itu, hujan turun pada pagi hari, di mana kami akan melakukan kegiatan rutinitas harian, yaitu halakoh pagi. Cuaca yang dingin menembus kulit dan menusuk tulang. Cuaca yang paling nikmat untuk menghangatkan badan dengan selimut dan secangkir teh. Namun, kami tetap berjalan beriringan menuju tempat halakoh. Kami berusaha untuk tetap fokus dan membuka mata, walaupun ia perlahan-lahan mulai terpejam. Saling menyingat, saling menyimak hafalan dan murojaah, saling membangunkan teman yang tertidur, dan saling menguatkan jika rasa kantuk datang bersamaan. Inilah kenangan bersama mujahidah mujahidah yang senantiasa membara semangatnya. Jazakumullahu khairan kawan-kawan atas kebersamaan dalam ukhuwah ini yang mampu membuat tertawa dalam situasi yang menegangkan yang membuat tersenyum di kala kesedihan menghampiri yang memberikan kehangatan di kala rasa khawatir dan kundah datang yang saling mempererat gandengan tangan di saat timbul rasa keputusasaan, dan ketika ujian materi telah dijadwalkan, kami berlomba-lomba dalam kebaikan. Sungguh, kami diajarkan untuk memiliki jiwa-jiwa mujahidah dalam belajar maupun dalam mengajar. Tak peduli seberapa besar dan seberapa banyak rintangan di depan mata, akan senantiasa dikalahkan dengan keimanan doa dan perjuangan. Di balik kisah perjuangan kami, tentu saja ada banyak orang-orang hebat yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan kami. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan untuk para asatid dan ustadz yang tidak hanya memberikan kami ilmu, namun juga pengalaman yang berharga, yang selalu menghargai setiap langkah demi langkah proses perubahan kami yang berusaha meluangkan waktunya yang penuh dengan jadwal kesibukan untuk mengajarkan kami ilmu supaya kelak kami bisa menjadi guru yang mampu mencetak generasi penghafal Al-Qur'an dan berakhlak Qurani. Semoga ilmu-ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan dapat menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab kelak. Untuk segenap jajaran Yayasan Sahabat Qur'an dan Islamic Center Wadi Mubarak, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga harapan dan tujuan selalu Allah mudahkan dan menjadi lembaga yang luas cakupan dakwahnya serta menjadi lembaga yang senantiasa didoakan oleh penduduk langit maupun bumi. Dan untuk orang tua kami yang kami cintai karena Allah, terima kasih untuk doa-doa yang telah engkau panjatkan di setiap sholatmu kepada Rob yang Maha mengabulkan doa. Engkau yang telah merelakan dan beritahu kami pergi jauh untuk menuntut ilmu. Dan inilah yang dapat kami persembahkan kepadamu, wahai ayah bunda kami. Bukan harta, yang, bukan harta yang melimpah, namun ilmu yang kami dapatkan di bumi wadimu barok ini yang, yang insya Allah merupakan ilmu yang bermanfaat ilmu yang akan menjadi pahala jariah maka izinkanlah kami untuk memuliakanmu di dunia dan akhirat dengan ilmu yang kami punya dan terus dan khusus teruntuk kawan-kawan mujahidahku jangan berhenti sampai di sini hari ini kita telah mencapai garis finish namun esok kita mulai start untuk mencapai garis-garis finish yang baru. Banyak list, list, target yang harus dicapai. Banyak impian dan cita-cita yang harus digapai. Selain itu, ingatlah kawan-kawanku. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu Muslim satu dengan yang lainnya. Bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Tetaplah saling menguatkan. Walaupun Allah telah memberi batasan jarak dan tempat, tetaplah saling menengadah, tetaplah saling menengadahkan tangan, saling mendoakan agar ukhuwah yang terjalin tidak hanya berhenti di bumi Allah, tetapi juga sampai tetapi juga sampai ke surganya. Jazakumullah khairan, barakallahu li wa lakum. Aku qawli hadza wa al azim li wa lakum fastaghfaru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan kepada uhtina alia <tik> rahmat safitri semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin memasuki acara sepertinya Pengadugrahan mata kepada Wisudawati berprestasi. Pengadugrahan mata kepada Wisudawati pegetaut sahabat Quran berprestasi. Penghargaan pertama adalah penghargaan untuk kategori ahlakul karimah. Kategori ahlakul karimah ini diberikan kepada Wisudawati yang jidyun selalu bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pegetaut selalu terlibat aktif dalam kegiatan Pegitaud, juga peduli terhadap rekan dan sahabat. Kepada Wisudawati yang kami sebutkan namanya, diharapkan untuk menaiki podium. Peringkat ketiga adalah Uhtina Misbahul Jannah. Peringkat kedua adalah Uhtina Iria Zalina. Peringkat pertama adalah Uhtina Nurhasni. Dimohon kepada Ustazah Tilkal Jannah untuk menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Tilkal Jannah yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Penghargaan kedua adalah penghargaan, penghargaan untuk kategori Mahiro. Kategori Mahiro ini diberikan kepada para wisudawati yang memperoleh nilai terbaik selama masa ujian berlangsung. Kepada wisudawati putkan namanya diharapkan untuk menaiki podium. Peringkat ketiga adalah Uhtina Alia Rahma Safitri. Peringkat dua adalah Uhtina Putri Rozak. Peringkat pertama adalah Uhtina Catur Sulistiorini. Dimohon kepada Ustazah Khonsa, untuk menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Khonsa yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Penghargaan ketiga adalah penghargaan untuk kategori Putri Tibian. Penghargaan ini diberikan kepada peserta PG yang memperoleh nilai tertinggi selama pembelajaran Art berlangsung. Kepada Uftina Ainun Lestari diharapkan untuk menaiki podium. Dimohon kepada Ustazah Prahastin Uzaini Ersat untuk menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Prahastin Uzainah Ersat yang telah menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Akhirnya, sampailah kita pada penghujung acara ini, yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara Wisuda sudah utsaku angkatan ke-18 ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Kami sebagai pembawa acara pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak untuk umat. Selamat berjuang di medan dakwah yang baru. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan tanpa halangan apapun. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama acara acara berlangsung. Akhirul kalam, Wassalamualaikum <messalam> warahmatullahi wabarakatuh.